وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ الظَّالِمِينَ بَدَلًا. Keberanian menantang perintah Allah wani ngalanggar perintah Allah wani maksiat ketika diperintah sadaya makhluk menghargai makhluk anu memang paling mulia pas judulnya ada hargai hormati makhluk kami nungaran Adam. Ada makhluk anu berani setan menolak. Tentu prinsipnya adalah menolak. Berani konfrontatif ngalawan panitah Allah. Tidak mungkin kalau tidak ada alasan. Dengan segala alasan tentunya, karena alasan sedang dalam kondisi ayat pikar sebut, dengan alasan berbarengan jeung sesuatu anu memang urang terburu. Menolak karena perintah Allah berdasarkan karena tersebut atau ditinggalkan kepada yang karesep adu saja. Prinsipnya berani konfrontatif karena mau diperintah ke Allah. Naon anu terjadi bukan hanya dirina pukul tapi wazurriyata sampai keturunan menangkan laknat Allah bahkan diumumkan ku Allah siapapun manusia kemenang nuturkan sebagai apapun kajal kasetan anu sudah berani ngalanggarkan aturan Allah. Lalu kemudian ada konsekuensi atas laknat yang diberikan ku Allah kas iblis untuk kemudian iblis atau setan ikrar bahwa wal pernah akan selalu merayu, menggoda, menipu manusia
bikin berbalik di Allah. Tapi tentu gaya penipuan anak di dunia ini tahan ditimbunan manusia nuker hidup di alam dunia. Dengan segala upaya, dengan segala cara, bahkan manehanana untuk memalingkan manusia berani melakukan maksiat ke Allah lebih piawai, lebih hebat, sebab selalu memberikan pilihan anu lebih hakik, selalu berikan pilihan yang lebih rasional. Teminta nyata nyaram tahajud, tetapi mempertontonkan wajib dan menjaga kesehatan. Teminta leren masantren, tetapi mempertontonkan patah hidup ke depan itu tercukup ukur bisa aja. Inna syaitona adhallani. Maka manusia selalu diposisikan kusetan sebagai manusia anu tersandung, anu terjajah. Sebagai manusia anu terjajah oleh situasi. Jadi manusia anu selalu berbahaya untuk menyelamatkan diri. Oke, jadi manusia anu selalu berada dalam kekuatan lingkaran diri. Tenu pinter, tenu bodoh, tenu santri, tenu kiai, tenu kolot, tenu budak, selama karena manusia diperlakukan tu setan, iji bakal jadi hamba manehanana. Harus manusia jadi abid setan, kudu jadi abid iblis. Jangan punya ruang, jangan punya rasa lega. Selalu diarahkan pikir mengkol tina bener, terselamat pikir jalan anu lurus. Selalu di tengah jalan dipengkol-pengkol ke, tidak ada jalan yang lurus, pikir urat. Tahu sababna, sabab ayah manehanana. Tadi miti dia mencoba di tengah, tadi tengah dia mencoba di ujung. Sulit bikin manusia terselamatkan. Bagai naluri manusia mencapai husnul khotimah. Sulit bagi orang menghindar tina jajahan manehanan. Selalu orang terjajah dan terjajah. Areng harus ke masjid dijajah sampai sulit asuk ke masjid, masih menang asuk ke masjid dijajah di jero masjid untuk tidak melakukan kebaikan di dalam masjid. Dipaksa dari diajak sidang ngobrol, ulah sidang ngadengengkeun nasihat, keur ngadengengkeun berani dari dibere tunduk. Masih kuat diberi cara itu, kita akan selalu menjadi hamba sahaya kemanehanan.
Sampai kapan? Sampai manusia mengikuti manehanna. Sehingga orang dibui ayah di jeruk di karang manehanna. Berat. Cinta kondisi seperti ini dahulukan ku Allah di Al-Quran. Allah mengamanankan la yughurrannaka taqallubul ladina kafu bil bilad mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah masih warning, awas manusia. Anjing bakal jadi manusia anu sulit untuk terselamatkan mencapai harapan. Anjing bakal pernah memiliki kemerdekaan untuk melangkah dalam kebenaran. Anjing bakal terbuai, bakal jadi hamba, bakal jadi manusia anu selalu dalam ranking manehanna. Surah Allah, awas, waspada, jaga. Tapi Allah menciptakan kurang untuk kalah dengan setan. Inal bati makana zahuqa. Bahwa sehebat apapun setan, sehebat apapun tantangan dan godaan manehanna, naluri kemenangan manusia itu lebih unggul daripada kehebatan manehanna. Innal batila kana zahuqa, sabab batil pasti akan hancur. Anjeun ulah tertipu ku tipu daya setan, tapi setan begitu dahsyat. Kada waspada. Keberanian setan diri na anak na memiliki komitmen yang mual ereng-ereng ngaganggu ka urang untuk selalu manusia terbelenggu, untuk selalu manusia terjajah, untuk selalu manusia tidak aman menjalankan kehidupan yang benar. Tapi disampaikan ku Allah seperti eta bukan berarti manusia harus kalah, sebab Allah memberikan keputusan innal batila kana zahuqa, bahwa kebenaran akan selalu menang dan kebatilan pasti akan hancur. Nah, masalahnya adalah kiat-kiat naon untuk kurang terselamatkan. Naon wae supaya kurang bisa merdeka tina jajahan manehanna. Supaya kurang terselamatkan tina ancaman manehanna. Supaya kurang tali anu ngaburukeun kana diri supaya bisa melepas kena. Hanya satu yang mampu adalah warid, istilah tasawuf, warid, kedatangan anugerah Allah, warid, kedatangan minahna Allah, warid, kedatangan kekuatan di Allah. Sebab hanya mengandalkan kekuatan diri teaya kelayakan dimampu untuk melawan setan. Tapi waris sesuatu pertolongan di Allah, entah umur bisa orang berhadapan dengan naon, dengan setan, bisa berhadapan dengan setan. Innal batila kana zahuqa, karena Allah menurunkan bantuan untuk menghancurkan kebatilan.
warid sesuatu anu bisa mengalahkan, anu bisa ngabantu kaurang pikir mengalahkan tantangan godaan anu. Sementara warid itu sendiri adalah tahapan sabada wirid. Aya warid, aya wirid. Wirid itu apa? Wirid itu adalah konstabilisasi atau lebih stabil atau lebih istiqomah tetap regenek ngelaksanakan perintah tetap istiqomah ninggalkan bicara ku Allah akan berbuah kepada warid. Dengan bahasa lain, pikir melawan kekuatan dan kehebatan, tantangan dan godaan. Anu selalu tidak menyelamatkan urang, anu selalu ngajajah ka urang, anu senantiasa membelenggu ka urang. Hanya satu kekuatan adalah warid, dan warid dibikin ka manusia anu berwirid. Inama aurda alaika warid litaku nabi alaihi waridan lingsan lapaka minal adiyah wa yuharibuka min rikil azar yukhrijaka min siddi wujudi ila qadai syuhudik. Jadi kata kuncinya di mana? Kata kuncinya tetap dalam satu kata adalah wirid. Wirid sesuatu apapun dibakukan tetap orang membakukan amal, mengistiqomahkan amal. Hari itu mah ngandalkan kecerdasan pikiran moal bisa, apalagi ngandalkan kehebatan kemampuan diri-diri tidak memiliki kemampuan. Manusia itu pernah mendekatkan diri memaksakan ngalaksanakan perintah jom-jom melayani apa dari cara Allah, jom-jom melayani maksiat, maka dia tidak akan terselamatkan menuju akhir anu baik. Padahal anak-anak merdeka tidak jajahan anak setan dan akan selalu terbius terikat dengan ikatan-ikatan setan. Soal ajaran waktu sholat, tong sholat, waktu ibadah, tong ibadah, waktu ngaji, tong ngaji, semoga hancal baca Quran para datang ke pengajian, para daik asum ke masjid. Alhamdulillah ini dari lu paling berbahaya dirina tesir-sir acan kusetan, dirina tesir-sir acan kusetan, bahkan dianggap mungkin bersahabat dengan setan. Nasihat Ibnu Athaillah memilih fakta hidup hanya dengan beristiqomah dina amal ibadah, anger boga amal anu anger. Bahkan daya amal anu paling hade kajaba amal anu istiqomah. Berani urang beristiqomah dina amal, maka innal batila kana zahuqa. Tapi lah mengurang lebih tina amal, jauh tina ngalaksanakan perintah Allah. Jangan salahkan lamun hirup dan ukur jadi hamba dan nafsu, hamba dan setan. Anu kemudian di dunia jelas bakal jadi manusia anu rugi, di akhirat jadi manusia. Ayunan urang selalu mendapatkan warid, selalu mendapatkan pertolongan
Oke, mudah-mudahan Allah menjadikan urang manusia anu bisa ngawir, bisa istiqomah di dalam laksanakeun perintah. Tegap nganteukeun pemikiran dan perasaan urang di dalam agama yang ka Allah. Kabeh diobrolkeun, ditulis lain jangpejak keun. Diobrolkeun lain jangdengengkeun batur. Tapi urang larapkeun ka diri betapa patan geus karandapan. Memang hirup adalah berat masalah. Tambah umur lain tambah leungit, tapi tambah loba. Kegelisahan semakin menjadi-jadi, rasa butuh semakin membesar, sukses semakin jauh. Betapa berat hidup urang. Lalap keneng kadiri, pakai keneng jam sholat. Sakalian tidak lihat tuh hari ini urang disuruhkan ke Allah. Urang menang warin, selalu jadi manusia menang pertolongan anjena. Oke, selalu diri diberikan kesempatan bikin selalu istiqomah di dengar laksanakan perintah. Mulai bisa nolongan urang kerja bahagia, mulai menyerah saja tadinya angka urang kerja bahagia. Urang baca ke Quran, urang serahkan sodakoh jariah, urang memperjuangkan awak supaya tetap tegak melayak mayun ke Allah. Saat sabiku sakali sejenak urang lepangan pangkonan ilahiyah di hari yang berakhir. Sedekah jariah jazakumullah 2.547.400. Berani ngeluarkan duit anugerah mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Sakan tenang urang disuruhkeun ka Allah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila gejolak tahun politik benar pada tayungan di Allah Subhanahu wa taala. Bagi rakyat Indonesia kesempatan untuk menentukan keputusan-keputusan politik hal anu penting tur wajar. Tapi hal yang lebih penting adalah harmonisasi umat muslimin, harmonisasi umat Kanjeng Nabi. Boleh berbeda, tidak perlu sama dalam menentukan pilihan. Tapi pula kemudian bercerai-berai menganggap musuh sejati. Wabil minina ikhwana. Dulur-dulur urang anu galaduh pasantren umumna di mana bae. Urang ngaduakeun mudah-mudahan pasantren ku Allah ditak tayungan isu ajena naon di boga hawa kudu gelok. Itu isu anu berkeinginan supaya kondisi emosi memuncak berbarengan dengan tahun politik, kemudian dibakar emosi itu. Diharapkan adalah manusia tidak normal berpikir, tidak sadar dalam bertindak, sebab disulut emosi. Masyarakat tidak perlu resah, masyarakat
tong kagaluaken. Itu hanya sesuatu sah-sah saja orang melakukan kejahatan seperti itu, tetapi tujuannya adalah menggoncang kebersamaan, menggoncang keamanan, menggoncang ketentraman. Kita umat Islam Indonesia tidak perlu terbawa goncang, walaupun tetap siapapun memiliki kehati-hatian, tapi tidak perlu harus dibesar-besarkan. Membaca tahrim subuh, maca deui. Cenayan maehan, menikir pehkir tahrim daripada kemaksiat. Ngansik muring yakin. Semua orang sudah berpikir dan akan menjaga. Mulai gara-gara ayat ugelo maehan, beberapa masjid repeh pamek subuh. Tuh anu ngagein ke umat Islam. Khusus apa santren dan terhuda doakan kiai-kiai nah aristikoma sarehan aranjen anu ngaranji di terhuda si menang ilmu anu manfaat. Mobil khusus ngelukkan di doakan di samping saya 100 juta pembuluhnya listrik. Allah segera menyelesaikan masalah-masalah anu sedang dihadapi. Lamun etak kuli sebut kurang teh duit, Allah mere duit. Lamun etak teh adalah sosial, Allah nyelehkan jalan mata. Tapi sudah lama itu sudah butuh stabilisasi tahun ini. Kacaan ketergantungan. Mudah-mudahan saya dalamnya biasa apa kaamok para santri kaamok pun ngaraos insya Allah dalam ijab mau-nau untuk dalaman dan doa kekurang dan mudahan sabar tawakal dan dengan penyawat pun kembang di mautin si jerijal marhusnul khatimah ketinggalin yang harapan mudah-mudahan Allah mabarak sehat walafiat. Mujizat Al-Quran berdisuntin ke Allah, mudah-mudahan cair layak Allah ingin ubah kemampuan penyakit dia cair sih jadi obat. Bila hadratina bila Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته الكرام أسألك اللهم بمعجزته وبكرامتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والأرواح جميع الأنبياء والمرسلين. Sebab abdi itu tengah buku kena balus. Tika gusti diwarang kakulon, gusti udika pala abdi kameta. Tika gusti diwarang abdi kakaler, gusti udika abdi pala kaki. Gusti barenta abdi kameta. Gusti galaran, abdi malah kalah konan. Itulah fakta abdi nu hadir ayin. Ya Allah, walainu ngehak mulai wakti nampal gusti. Sanawas hamba-hamba nu hadir di dinding haraus dosa. Tapi fakta berdosa kehadapan gusti.
Lungsurkan bangkir Gusti kami sadaya raya. Mulai hadir ayu kedamaian hikmat ampura di tempat Gusti. Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Amin bismillah harga akhir abis sorakan. Amin bismillah harga akhir lum sorakan. Amin bismillah harga akhir kabar sorakan. Amin bismillah harga akhir kedapal Gusti. Ya Allah, ayah Rabbana bisa daya. Jiwa abdi, raga abdi, ehultan abdi, pasti bersih. Upami abdi sadaya dikalakonan dosa. Lungsungkan bangkira Gusti, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terbara yang kering. Kadang abdi merasa dalam upeda abdi, segalanya. Abi ngerasa dalam sakupen harapan abi itu. Abi ngerasa sedih pada hidupnya nyeri. Abi itu pernah abi dalam sakupen abi itu dihampur aku dapat Gusti. Tidak pernah abi ngerasa sedih pada abi itu bisa tobat pada halus. Tolaklah aku sekar. Abi serasa daya menghadir ya Allah. Mungkin ayat dan jiwa-jiwa abdi paparin hidayah kuda bagus. Lungsurkan bagra Gusti tak bisa daya. Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Walau jangan hati wati tampak Gusti. Walau dari hati abdi wati tampak Gusti. Paparin lebih kakiatan iubahan di Allah. Sehingga setiap saat anu tumi baka abdi, abdi merasa eta teh takdir Gusti, anu kedah berguna kawan. Kuiman anu sae, abdi nampi kana potong kodar tina bagusti, tiga rasulah tiga ayatna ya Allah. Yakin Islam abdi sadaya ya Allah. Ulah yang parentah lu tebaku abdi ngalaksana kenana, ulah yang milahan kejabat mampu keindahan. Ya Allah, sedekah di sana kepada hamba-hamba Gusti. Insya Allah Al-Quran bagi Auske, tawasul abdi sadaya, hadir murid-murid abdi bidang bidang ilmu, pembarang ilmu untuk manfaat ya Allah. Datang ke ulama-ul amili imam. Adil sesarkan para pejabat berkehan jabatan ya Allah. Para pengusaha berkahan usaha dari Allah, para petani berkahan usaha dari tadi dari Allah. Rabbana ya Karim, buru-buru abdi mempari ilmu ke abdi, wajah kejuswa dari Allah. Sehatkan dohirna, sehatkan batina, abdi pasti kena perhimpin-pimpinan dari berjasa kami luka kaduka atas pabrik tenaga tiga orang ayahnya ya Allah ajak ke Yuswana sehatkan tohir batina jauhkan bahayina ya Allah luka lahirkan abdi anu cintanya ke abdi pun bapa. Sehatkan ya Allah. Apun terseraskan dosa kalau patah. Bika jangan arah jenah sapatus arah jenah bika jenah ke abdi ya Allah. Komitus dicanak berhempal Gusti tumpat ke lipat tamanan surga Gusti Allah tumpin pihak abdi mutiara hati abdi sadaya anak turunan abdi solehkan ya Allah solehkan anak turunan abdi sadaya walaupun juga nukah sahih wakti kadang palgusti ijabah doa abdi sadaya Rabbana Rabbana innaka tawassalna ilaika
بتلاوتك كلامك الكريم وبذكر أسمائك العديد لتقربنا إليك زلفى وافتح لنا فتوح العابدين واجعلنا من المقربين ربنا إننا تواصلنا إليك بتلاوة كلامك الكريم تجعلنا تلامذنا وتلامذاتنا وذرياتنا إلى الخلفاء الراشدين إمام المتقين الصالحين الطاهرين لله ورسوله اللهم ارفع درجاتنا وطول أعمارنا في بلدك وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا وحسن أخلاقنا.